Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya YBWong di 37 Channel. Nah, kali ini saya akan servis motor Vario 150. 160 ya. Nah, buat kalian yang punya motor Vario 160 yang terbaru ini ya, kalian bisa ikuti ini dalamannya ada sepatunya ya, bisa ikuti cara saya ya. Jadi motor Vario ini walaupun injeksi ya, jangan dianggap remeh ya. Kalau udah trouble ya bikin pusing, bikin repot ya, jadi tetap ya harus diservis walaupun injeksi. Oke, pokoknya ikut terus ya, ikuti terus, simak terus video dari saya, semoga bermanfaat. Oke, lanjut. Throttle body yang sudah saya lepas, yang sudah saya pretel ya, dan kalian lihat sendiri ya. Nah, ini udah kotor banget ya, tuh ya, perhatikan baik-baik ya. Nah, jadi motor injeksi itu jangan dianggap remeh ya, walaupun injeksi tetap ya harus diservis. Dan ini dia ya. Nah, ini bagian ini nih ya, ini pernya sudah mengkeret ya, alias minslep ya, ini tidak bergerak ya. Seharusnya minimal nih harus bisa apa bergerak ya seperti ini. Nah, lihat ya. Nah, ini lemah ya. Nah, ini bisa mengakibatkan keborosan pada motor guys ya. Nah, ini tidak bisa ada pergerakan sama sekali ya. Jadi bisanya cuma masuk ke dalam plug gitu ya, tapi nggak bisa menutup ya bagian lubang sini ya. Nah, ini sama saja kalau misalkan motor biasa, ini cuknya ini terbuka jadi boros guys ya. Nah, jadi saran saya buat motor-motor injeksi, jangan dianggapnya motor injeksi mah enak tinggal gas doang, nggak bisa guys, tetap harus kita servis ya, harus servis ya. Jadi jangan sepelekan ya, tapi kalau udah kena trouble kalian tahu akibatnya. Oke, kita lanjut ya, dan siapkan saja ya seperti biasa kargo cleaner ya. Nah, lalu siapkan juga ya botol ini ya. Nah, ini buat bensin ya, buat apa namanya membilas atau mensterilkan ya. Oke, lanjut ya, kita semprot-semprot, kita bersih-bersih. (Tuh)
ya. Nah ini dia guys ya, lihat hasilnya setelah diservis ya, dibersihkan dengan menggunakan cleaner ya. Iya, bersih cemerlang ya. Nah, lebih bercahaya lagi ya. Tuh, mantap ya. Oke ya, karena ini posisinya sudah maghrib, azan maghrib, jadi saya cut dulu ya. Dan ini dia hasilnya ya, tuh lihat kotorannya guys ya. Nah ini dia tuh. Oke, saya stop dulu ya, azan maghrib. Oke guys ya, kita lanjut untuk meregangkan bagian pernya ya. Nah ini ya, ini sangat penting sekali ya buat motor injeksi ya. Sorry ya agak gelap karena ini mungkin lampunya kurang terang ya. Nah, kita regangkan seperti ini ya. Maksud dan tujuannya supaya menekan, menutup ya, lebih bagus lagi dan tidak ada nantinya keborosan ataupun sisa-sisa bensin yang tidak terbakar ya, ataupun pertama ataupun pertalitnya ya. Jadi mengurangi ya, mengurangi keborosan juga. Caranya seperti ini ya, kita renggangkan pernya ya. Nah, seperti ini ya. Ini agak gelap nih ya guys ya. Nah ya, ini ya. Selanjutnya kalau di bagian asnya ini apa namanya, serat ataupun banyak kotoran ya, kita bisa amplas halus ya, ataupun kita bersihkan saja dengan cleaner ya, dalamnya juga ya, tapi ini nggak usah ya. Oke, lanjut pemasangan ini ya. Nah ini yang normal ya guys ya. Nah ini harus bisa bergerak ya seperti ini. Nah ini bagus ini. Nah, lanjut ya pemasangan. Pemasangannya sama saja ya seperti motor-motor Beat atau Vario yang lainnya, sama saja seperti ini. Hanya bedanya ini menggunakan obeng guys ya, bautnya, baut obeng nih maksud saya, bautnya, nah bautnya model obeng gini ya. Nah, jadi nggak perlu kunci L ya, terkecuali yang TPS nya ya, TPS nya menggunakan kunci L ya, seperti ini guys ya tuh. Sangat mudah sekali ya. Kalian juga bisa sendiri ya di rumah ya. Kalau kalian sempat ada waktu ya, ingin servis-servis, silakan kerjakan sendiri di rumah. Nah ini seperti biasa, kalau yang ini menggunakan kunci L ya. L bintang. Oke, mantap ya, sudah bersih ya semuanya. Nah, motor jadi enak ini, napasnya enteng ini guys. Dan jangan lupa ya, nah ini setelan anginnya ya.